Perjalanan Prabowo Subianto menuju Pilpres 2019 memang cukup panjang. Berulang kali batal deklarasi dan sempat menyatakan sikap untuk tidak dicalonkan sebagai capres. Membuat sikapnya dinilai tidak jelas. Namun sejak pertemuan Prabowo dengan SBY nampaknya membawa angin segar. Pasalnya pembicaraan koalisi antara Demokrat dan Gerindra ini tidak dibayangi tuntutan jabatan tertentu. Allah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa dipertemukan untuk melakukan perbaikan dan perubahan 5 tahun mendatang ke arah yang lebih baik. Kalau ditanya apakah masih ada diskusi Pak Prabowo Presiden atau tidak, kami datang dengan satu pengertian, Pak Prabowo adalah calon presiden kita. Itulah pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono setelah melakukan kunjungan balasan ke rumah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Apakah ini berarti Partai Demokrat mendukung Prabowo dalam Pilpres 2019? Yang jelas, SBY pernah melansir pernyataan yang hampir serupa dalam Rapimnas Partai Demokrat beberapa waktu lalu. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa menakdirkan, sangat bisa Partai Demokrat berjuang bersama Bapak. Prabowo pun mengakui sebelum surat dukungan